Halo semuanya, ketemu lagi dengan 98 Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengenalkan kalian dengan salah satu binatang reptil unik yang bisa dijadikan rekomendasi buat kalian yang mau memelihara reptil yang unik dan lucu, akan tetapi tidak berbahaya. Binatang apa itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Beberapa jenis kadal memiliki bentuk tubuh yang unik dan eksotis, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk memelihara hewan jenis reptil yang satu ini. Nah, salah satu jenis kadal yang punya bentuk tidak biasa tentunya adalah kadal berduri atau biasa disebut dengan crocodile skink, yang juga sering disebut sebagai kadal buaya mata merah. Kadal berduri ini memang biasa disebut sebagai crocodile skink. Bukan berarti hewan tersebut termasuk dalam spesies buaya. Akan tetapi dikarenakan bentuk tubuhnya yang memang sepintas mirip dengan buaya. Meskipun memiliki tampang yang seram serta ganas dikarenakan banyak duri-duri di bagian punggungnya, akan tetapi jika dilihat dengan seksama, binatang ini justru terlihat imut dan lucu. Dari beberapa jenis crocodile skink, salah satu yang paling terkenal dan banyak sering dijadikan hewan peliharaan adalah kadal duri mata merah. Binatang ini adalah spesies yang konon berasal dari daerah pulau Papua di Indonesia. Crocodile skink memiliki ukuran yang mungil, rata-rata ukuran badannya sekitar 15 cm hingga 20 cm untuk yang sudah dewasa. Binatang ini adalah hewan pemalu yang aktif mencari makan pada malam hari atau biasa disebut dengan hewan nokturnal. Makanan kesukaan dari binatang ini yaitu adalah hewan-hewan kecil seperti belalang, jangkrik, ulat, dan cacing. Seperti jenis-jenis kadal pada umumnya, crocodile skink juga dapat memutuskan ekornya bila sedang terancam musuh atau mengalami stres. Ekor yang telah putus dapat tumbuh lagi, namun tidak bisa tumbuh seperti semula. Usia kadal ini bisa mencapai 10 tahun. Nah, untuk meneruskan generasinya, kadal duri mata merah ini berkembang biak dengan cara bertelur. Pertahanan diri yang dimiliki binatang ini biasa disebut dengan play dead atau pura-pura mati dan menjadi kaku badannya ketika mereka merasa terancam. Kadal ini juga bisa berlari kencang layaknya kadal lain dan dapat melompat. Di pasaran dalam negeri, kadal duri mata merah ini dijual sekitar Rp180.000 sampai dengan Rp350.000. Nah, itu tadi adalah review sedikit tentang crocodile skink. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian, dan tentu saja jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.